kita sampai di Medan, Horas Medan. Kita udah di kota Medan ini, mau jalan-jalan sore sambil nyari duren ucok. Duren ucok itu terkenal ya, duren ucok. Ucok itu kalau bahasa kita apa ya, Bang? Ucok itu abang bukan sih? Ucok itu panggilan anak laki-laki ya? Ucok. Duren ucok, nanti kita akan nyari seperti apa duren yang kita temukan di sana. Katanya sih banyak variasinya. Kita akan milih yang bagus, yang manis. Ya cok ya, kita datang cok. Oke. Kita udah sampai nih ke Ucok Durian. Tuh, jangan milih-milih. Tuh, banyak banget. Nih, jangan bilang pernah ke Medan kalau belum mampir ke Ucok Durian. Pesennya di mana? Pesen? Apanya tuh? Oh gitu, di mana? Duriannya jenisnya sama aja atau beda-beda? Jenisnya sama aja. Ada yang pahit, ada yang manis aja, ada yang pahit. Oh, milih sendiri? Kita yang pilih, pokoknya kalau nggak enak kita ganti. Oh gitu, oke deh. Kita mah duduk aja di sini kan, nggak ikut milih nggak kan? Nggak lah. Oke. Oke. Bapak tinggal makan, kalau nggak cocok ganti. Oke, siap. Gimana? Berapa buah coba? Berapa buah? Satu atau dua dulu? Boleh dua dulu. Yang sedang ya. Nah, yang manis pokoknya yang enak. Enak nih kalau kayak gini kita nggak milih-milih. Betul, Pak? Iya. Ini. Kita tidak usah pilih-pilih, Pak. Kita sudah dipilihin sama ini. Iya, tinggal duduk aja ya. Iya. Waduh. Iya. Kalau enggak ini, kalau enggak manis, kembalikan. Iya. Manis bayar, enggak manis jangan bayar. Diganti. Penuh nih. Penuh tuh, penuh. Oh. Nah, coba Bang, ini, ya, oh ya, coba, sebentar Bang. Oh ini nih, bocor apa gimana nih? Ini aja Pak, silahkan Pak. Nah. Top, bagus. Oke, silahkan. Ini bijinya kemana ini nih? Ini, Pak. Oh di sini, oke. Manis. Ayo Bang. Gimana, manis Pak?
manis, kamu menyuting terus ya, jangan makan ya. Kalau ini apa ini bang? Itu ketan, awalnya durian. Hah? Ketan kulut. Buat apa? Ketan, ketan. Nah, di mana ini nih? Ya, kita buka kuil pakai durian. Oh, kuil makan ini. Oh, ini ketan. Coba kita coba. Belum pernah makan ini. Oh, ini ya. Dibuka gini ya. Iya. Gimana caranya? Oh, gini? Iya. Ini buka sampai berapa lama? 24 jam. 24 jam ya. Jadi kalau datangnya di sini jam 1 malam masih buka ini. Masih buka pagi pun ada. Hanya ada di Indonesia. Makan durian 24 jam mau sahur, buat sahur di sini juga boleh. Mantap. Ini ya. Iya. Aja. Gimana, Bang? Ini. Ini. Ya. Ini. Mana? Ini. Saya baru makan ketan sama durian di sini. Enak. Nah, yang ke Medan nggak makan durian bener tuh. Jangan aku ke Medan. Ini ketannya enak nih. Nah, ini ketannya, cara makannya nih. Enak, bener ternyata. Lalap durian, lalap durian. Ayo pak, habisin, harus habis, harus habis pak. Ini ucok durian itu dari kapan Mas ada Mas? Tahun 85. Berapa? 85. Oh, udah lama banget saya kelas 5 SD. Legend dong. Tapi belum kayak gini kan dulu kan? Kayak kelima. Tuh enggak ada cabang di manapun. Online juga enggak kan? Enggak ada. Oh, enggak ada online nih. Iya, biasanya ada tuh di online, ucok durian, katanya bukan, ternyata nggak buka online. Wah, ini ketannya. Oh. Gimana Pak? Pakai ketan, Pak. Pakai ketan dong. Pakai ketan, ketan tuh. Nah, ini yang dimaksud dengan lalap durian. Nah, ayo, cocolin. Oh. Aduh, gak bisa makan kayaknya nih kita udah. Makan malamnya pakai durian sama ketan. Lalap durian nih. Pakai ketan. Saya nanti dikira gak ke Medan lagi kalau gak makan ucok. Itu sih alihnya. Kalau belum makan durian ucok, belum ke Medan. Aku makan Medan kau. Tadinya mau makan seafood kita habis ini, tapi kalau udah kayak gitu udah nggak muat kayaknya. Kalau makan durian, kita udah biasa di sana juga. Ya duriannya juga ya, ini sama namanya durian ya. Kadang-kadang kalau nggak beruntung ya dapatnya duriannya nggak manis. Kalau di sini dipilihin, jadi enak, dijamin, jaminan mutu. Kalau nggak manis, dikembalikan, tuker lagi. Nggak manis, tuker lagi. Nah ini yang ini karena ada ketannya di sini, pengalaman baru. Kalau di Purwakarta ada sate marangi.
Di sini ada sate kerang. Gede-gede kerangnya. Enak. Kita cobain aja semua yang disuguhin ya. Sate kerang. Enak, gurih. Punya saingan nih sate Marangi sekarang. Sate kerang. Kulit-kulitnya. Kulit-kulitnya dikemanin nih, Bang? Hah? Dibuang aja ya. Enggak dibikin apa gitu enggak? Pupuk ya. Sehari semalam berapa keranjang ini, Bang? Enggak kehitung. Kalau yang kayak gini mau dikemanain ini? Ini buat apa? Open cake. Ini buat es, yang udah agak ini ya. Enak tapi enggak. Udah agak ini ya, agak biek, agak benyek. Kalau di sini nggak ada durian musangking itu nggak ada. Ini durian apa namanya? Kalang. Hah? Kalang. Sidi kalang. Sidi kalang. Ini dari petani atau punya kebun sendiri? Dari petani, Pak. Oh, banyak ya? Iya, Pak. Kalau ucok durian nggak punya kebun sendiri? Nggak ada, jadi ada para petani-petani ya. Jadi ini ngambil dari petani-petani lokal ya, durian lokal ya, durian lokal. Yang ini mau dijadikan pancake ini, masih pada bagus tuh, bagus-bagus tuh. Yang ini nanti jadi bubur mungkin, jadi apa? Jadi apa tuh? Dodol durian ya. Semuanya jadi duit nih. Ini berapa sip yang kerja? Yang kerja berapa sip kan 24 jam? Iya, 2 sip aja, Bang. 2 sip, pagi, pagi sampai sore. Siang, pokoknya masuk siang sampai besok lusa, 24 jam. 24 jam? Iya. Di sininya? Di sininya gitu dia. Oh, 24 jam, nanti istirahat, nanti sama tim berikutnya. Iya. Oh. Ini hari Sabtu, besok rame banget mungkin kalau Minggu ya. Kalau Minggu rame. Bagaimana, Bu? Enak, Bu? Duranya manis-manis? Gak manis ditukar. Ya? Pengen yang pahit? Manis-pahit? Iya. Oh, iya. Sana tuh, sana. Ibu dari mana nih? Oh, dari Medan sama Jakarta. Oh iya. Baru saya makan durian sama ketan di sini, Bu. Biasanya makannya nggak sama ketan. Sampai cepat kenyang. Bukan, saya juga lagi makan, lagi belanja sini. Iya. Mantap. Ada yang baru datang duriannya nih. Ini aktivitas pengiriman duriannya ternyata kayak gini. Waktu diangkut. Ini tiap hari dikirim? Padik tiap hari dikirim? Iya. 8 mobil per hari. Oh, ini 8 mobil per hari, bayangin. Habis-habis terus. Ya, Bang. Aku dari Purwakarta, dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat. Ya. Ah, ini sama yang punya nih. Iya. Ini yang punya Ucok Durian Medan. Iya. Aku udah makan enak banget. Enak. Ini aku bikin buat konten YouTube. Iya, Pak. Ya. Ini luar biasa. Iya. Saya makan dua langsung manis semuanya. Iya. Mantap. Dan ya, baru makan durian sama ketan di sini. Iya. Saya nggak mau dibilang nggak ke Medan kalau belum makan durian. Iya, belum sah ke Medan. Oh, belum sah. Biasanya kan ada di online, ternyata bukan dari sini katanya. Ada. Bukan ya? Nggak ada cabang, nggak ada online. Nggak ada cabang, jadi nggak ada cabang, nggak ada online. Nggak ada cabang, nggak ada online. Iya. Dan nggak di sini. Salah satunya. Pokoknya kalau mau makan durian ke sini. Iya, Medan. Mantap. Ada satenya juga. Iya. Kalau di Purwakarta ada sate, tapi sate Marangi namanya. Sate Marangi ya. Sate terkenal Marangi terkenal. Kalau di sini sate apa itu tadi? Padang. Itu tuh sate kerang. Ya. Itu Padang punya atau Medan? Medan. Medan. Ya. Masih gagah Bang Ucoknya nih. Ini sehari katanya 8 mobil. Ya, 7, 8. Kalau di sini enggak ada musangking.
Gak ada. Gak ada. Lokal aja. Lokal semuanya. Iya, ya, produksi durian lokal ya. Ini pelestari makanan lokal. Iya. Durian yang tumbuh di Indonesia harus dimakan oleh orang Indonesia. Benar. Gak kalah manis kan? Iya. Abang harus pertahanin itu. Ya. Dan harganya gak mahal-mahal kali. Dan harganya gak mahal-mahal. Tadi juga satu butir berapa tuh ya, tadi kita ya? 75, 50, 100. Dan jaminan mutu. Iya. Enggak manis, ganti. Tuker. Iya. Bagus. Bagus, Pak. Kualitasnya bagus, jaminannya bagus, servisnya juga top. Mantap. Makasih, Pak. Ya, Bang. Makasih. Bang Ucok. Oke. Iya, Bang. Makasih, Bang. Mantap. Iya.